apa pandangan Datuk apabila Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan dia tidak mahu bertanya soalan Datuk Seri Ram yang berkenaan tentang isu bungalow. Jadi dia kata tidak mahu melayan soalan dulu daripada budak-budak. Saya, pada saya adalah, kalau kita tak ada apa yang kita nak sembunyikan, if you got nothing to hide, kan, we just tell it openly lah, kan. Isunya adalah Datuk Seri Mohamad Hasan kata dia selepas kalah dia keluar daripada rumah rasmi Menteri Besar dan dia tak ada rumah, you know? Itu keadaan dia. Tapi itu mengundang netizen untuk tunjukkan bahawa bukti-bukti sebaliknya, dan itu menjadikan Datuk Seri Mohamad Hasan defensif. Lalu calon Dr. Streram, dia tidak accuse, dia cuma minta Datuk Seri Mohamad Hasan jelaskan apakah gambar banglo itu benar-benar milik beliau. Kemudian ketika dia kata dia tidak memiliki rumah, nampak timbul pula bagaimana dengan kiriman wang 10 juta yang dikirim melalui money changer beberapa tahun dahulu, ya, yang untuk tujuan beli apartmen dan sebagainya. Jadi saya fikir, macam saya kan, kalau dikata ada banglo di London, saya kata no, saya tidak memiliki sebarang banglo di London. Saya cuma ada satu rumah di Macang, Kelantan. Saya boleh sebut dengan terang sebab saya tak ada apa yang nak sembunyikan. Jadi bukannya soal calon membangkitkan soalan bodoh. The onus is on Datuk Seri Hasan to just come out clean and tell the truth. That's all. Nothing but the truth.